Okay guys, assalamualaikum dan anda sedang menonton Awi Vlog Channel. Video kali ni unbot malam lagi guys. Kenapa unbot malam? Sebab waktu siang aku busy guys, so malam saja yang free. Dan so malam lah aku record. Alright, so okay guys, so macam tajuk korang tengok, hari ni aku nak feedback selepas aku pakai rim kecil, rim daripada Rapido 501 dekat VF3i aku ni. Alright, so jadi aku nak listkan 3 kebaikan dan 3 keburukan tentang rim kecil untuk VF3i. So apa yang aku keluarkan daripada mula aku ni, ini adalah pendapat aku sendiri. So kalau korang ada pendapat korang, korang boleh komen dekat bawah. Poin yang pertama, kebaikan memakai rim kecil adalah ringan dan pickup yang sangat-sangat berbeza guys. Sejujurnya selepas aku tukar rim kecil ni, aku rasa sangat-sangat berbeza dari segi respon motor dengan pickup, yang mana pickup lebih cepat berbanding dengan rim standard. Itu memang aku rasa alami sendirilah. Tak tahu lah kalau korang rasa sama je. Bagi aku dia rasa berbeza sedikit. Dan rim kecil ni kalau nak comparekan dengan rim standard, memang jauh bezalah berat dia. Tak silap aku, rim Rapido dengan rim standard VF3i beza dalam 3 ke 4 kilo macam tu. So sangat-sangat ringan lah. Dari segi top speed pula, top speed bagi aku sama je. Cuma macam aku cakap tadi, pickup berbeza lah. Pickup lebih cepat. Maksudnya untuk contohlah top speed aku, top speed aku 1.5, untuk aku dapatkan 1.5 tu lebih cepat berbanding aku pakai rim standard. Rim standard agak lambat sikit. So situ kelebihan dia lah. Tak tahu lah kalau korang pakai rim kecil top speed lebih. Mungkin kalau pakai rim kecil ni nak kena set spoket lah kalau ikut berat badan korang, sebab motor dah ringan gila kan. Tu poin pertama lah. Alright. Dan poin kebaikan kedua adalah, aku rasa semua orang setuju benda ni, kos tayar yang murah. Ini memang bagi aku lah, kita tak boleh nafikan lah. Kalau kita pakai rim kecil, saiz tayar pun kecil, agak harga tayar pun berbeza lah dengan tayar yang saiz besar. Kalau korang teliti harga saiz, selepas dari saiz 90-80, harga dia agak jauh beza. Ini aku dah buat research lah, aku dah buat kajian sendiri lah. Aku tengok dekat Shopee pun sama, even dekat kedai. Kalau 90-80 tu dengan 120-70, dia punya perbezaan ni dalam 30 ke 40 ringgit. Itu paling besar lah. Tapi itu harga bergantung pada brand. Mungkin ada lagi mahal. Oh, tepuk rada tanya selera lah. Alright. Kebaikan poin yang ketiga adalah jerking pada motor berkurangan. Ini aku rasa sendiri, dia tak hilang, dia berkurangan sikit. Sebab ada yang komen untuk menghilangkan rasa jerking pada gear 3 dekat VFTI ni, kena tukar hyper clutch dengan kena tukar rim kecil. So aku tukar rim kecil, aku pakai dan aku alami betul dia berkurangan sikit. Dia tak ketara berbanding dengan rim besar. So mungkin next kalau aku betul-betul nak rasa hilang benda tu, mungkin aku kena tukar hyper clutch lah. Itu mungkin lah, insyaAllah lah. Kalau tak ada apa-apa halangan, mungkin aku tukar lah bekas. Kalau korang user VF3i yang mengalami jerking yang agak annoying tu, kau boleh try lah tukar rim kecil. So okay, habis dah 3 kebaikan pakai rim kecil ni. So kita dah masuk dekat keburukan, 3 keburukan mengguna rim kecil ni. Yang pertama yang aku rasa pada corner. Okay, untuk pakai rim kecil dan kita gunakan tayar kecil, bagi korang yang layan corner, aku sangat-sangat tak sarankan untuk korang try rim kecil ni. Bukan aku kata rim kecil ni tak boleh corner. Cuma kalau pakai rim besar, tayar besar dengan tayar kecil, dia punya feel corner tu berbeza sikit.
Kalau korang jenis kaki corner, memang aku suggest korang pakai tayar besar lah. Lagi sedap, boleh baring lagi corner tu. Kalau pakai tayar kecil, agak berbahaya untuk korang lain corner, macam korang pakai tayar besar. Takut nanti tergolek tang corner nanti. So itulah yang aku dapat rasa. Kalau pakai tayar kecil ni dekat VF3i, dia agak rasa tak balance sikit kalau nak layan corner sangat. Cuma layan geli-geli tu boleh je lah. Sebab aku, bila aku corner dengan LC, tak ada hal. Tapi kalau dengan VF3i ni, dia agak macam goyang sikit. Mungkin sebab motor ni tinggi lah. Rim kecil ni banyakannya nak main highway, tak nak main corner sangat pun. Untuk keperluan yang kedua, ini aku tak tahu lah, ni korang suka tak suka, ralat pada GPS. Benda ni, okay, kalau dekat aku notice, aku perasan, kalau rim standard ukur pakai GPS phone, GPS apps Ulysses benda nama dia tu, kalau pakai rim standard, dia ralat 5 ke 7 macam tu. Wah, dia ralat eh. So kalau meter korang 120, korang tolak lah 5 atau 7. So itulah result dia. Tapi kalau korang pakai rim kecil, dia punya ralat dia agak banyak. Yeah. Kalau untuk motor aku, aku perasan 15 dia ralat. Jadi dia agak banyak lah. So kenapa benda ni boleh jadi? Kemungkinan sebab untuk model LE ni, dia punya sensor speedo dekat depan tau, dekat depan sprocket tu. So jadi bila rim ni ringan, so pusingan meter pun akan lagi laju berbanding dengan rim besar. So kat situ dah lari lah dia punya bacaan dia. So poin yang ketiga, iaitu risiko untuk rim bengkok adalah tinggi. Sebab apa aku kata macam ni? Okey, sebab bila kita pakai rim kecil, kita akan pakai tayar yang tak tebal, yang nipis. So jadi risiko tu untuk bengkok berbanding dengan rim besar, rim kecil lebih tinggi bengkok. Aku tak kata rim besar tak bengkok, cuma rim kecil lebih mudah untuk bengkok, crack dan sebagainya. So itu adalah risiko dia. So kalau boleh, kalau ada lubang-lubang, ada benda-benda objek atas jalan, korang elak lah. Tapi elak tu elak dengan cara yang selamat, jangan cara membahaya. Kan tiba-tiba ada kereta tepi, korang elak, dah tak pasal langgar dengan kereta. The tips untuk korang kalau tak nak rim tu bengkok, untuk rim yang saiz 1.85 dekat belakang dan 1.6 kat depan, korang pakai belakang saiz 90-80, depan 80-90. Setakat ni aku pakai dekat LC aku rim kecil tau, 1.4-1.6, tapi aku tibai juga tayar belakang 90-80, depan 80-90. Alhamdulillah setakat ni macam-macam lubang aku dah terlanggar. Dengan badan aku yang berat ni, alhamdulillah rim aku masih kuat lagi. So habis dah, tiga kebaikan dan tiga keburukan memakai rim kecil. So apa pendapat korang? Kalau apa yang aku listkan ni agak kurang, korang ada pendapat korang, korang boleh komen dekat bawah. Alright, kita share-share. Sampai di sahaja untuk video kali ini. So aku harap apa yang aku kongsi kali ini bermanfaatlah untuk korang. So jadi macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. VTEC on, VTEC on.